monitoring tekanan dan tegangan. Ini tekanannya berupa miliampere, 4 sampai 20 miliampere. Dikonversi jadi PSI. Ini sensor tegangannya. Sedangkan ini indikator relay. Jadi ini relay ada 12. Satu itu on, jadi nanti dia pindah ketika PSI-nya naik setiap kelipatan 25. Untuk sistem ini, modul-modul yang digunakan Arduino Uno sebagai kontrolnya, sensor pressure, dan ini sensor volt. Ini relay untuk interaktif dari pressure-nya. Kita tes aja. Untuk pressure-nya kita trigger pakai generator ini. Kita coba. Ini PSI-nya udah 56 ya. Udah pindah. Kita lanjutkan 75. Relay udah di relay keempat, indikator dengan display sama dengan fisiknya. Ini relaynya sesuai dengan indikator PSI sama indikator yang di relay. Ini 18,3, ini 18,3. Resolusinya 1. Sistem bekerja, jadi setiap kelipatan 25 dia akan pindah dan data ditampilkan real time tekanan dan pengukurannya. Ini pengukuran pressure-nya, ini indikator relay, dan ini indikator tegangan. Ini tegangannya coba kita pakai yang 12 volt. Ini 12 real time. Sistem bekerja. Terima kasih.